Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama aku dan kali ini aku mau bikinin lagi video paket-paket promo tanaman keladi. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin udah ngelarisin paket promo dari aku, terima kasih banyak ya. Dan buat yang belum kebagian, mohon maaf karena kemarin memang paketnya itu terbatas. Nah, jadi kali ini aku mau bikinin lagi paket buat teman-teman semua ya. Dan untuk format belinya masih seperti biasa, seperti kayak kemarin-kemarin dengan cara di screenshot lalu dikirim ke nomor WA aku. Nah, nanti begitulah cara pembeliannya ya teman-teman. Seperti biasa, nomor WA juga akan aku taruh di deskripsi. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke paket-paket promonya ya, karena kebetulan ini juga udah sore. Terus paketnya itu ada sekitar 20-an, jadi nanti kepanjangan, jadi kita cepet-cepetan aja. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja kita masuk ke paket yang nomor 1. Jadi sebelumnya teman-teman, aku mohon maaf kalau suaranya berisik karena di tempatku ini lagi ada itu apa ya, sinso, orang nebangin pohon, jadi akan ada suara sinso yang sangat kenceng, gerung-gerung. Aku mohon maaf kalau bikin suara videonya itu berisik ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama, aku di sini seperti biasa udah aku siapin kayak begini. Di sini untuk paket yang pertama masih kayak kemarin-kemarin 250.000, isinya 3. Kali ini untuk paket yang pertama di sini aku ada punya lagi-lagi paketan hybrid ya teman-teman. Ini semuanya hasil dari biji yang aku tanam sendiri. Ini untuk yang pertama, teman-teman lihat dulu coraknya. Ini dalam satu pot sudah punya anak 2, jadi isinya ada 3, satu indukan dan 2 anak. Lalu ini juga isinya 2. Teman-teman, ini walaupun warnanya masih hijau, tapi tenang saja, insya Allah nanti ke depan dia akan keluar warna kayak pink-pink atau merah ya teman-teman. Ini isinya juga 2. Ini isinya juga 2. Lalu lanjut ke paket yang nomor 2. Di sini aku ada ini. Teman-teman, aku ingatin sekali lagi, ini harganya 250, isi 3 pot. Ini untuk pot yang pertama, ini teman-teman perhatiin dulu warnanya. Warnanya benar-benar bagus, kayak lukisan abstrak, karena ini dalam setiap paketnya itu pasti ada anakan dari Carmilla ya teman-teman, hybridnya Carmilla. Ini juga udah keluar anaknya ini teman-teman. Lalu yang ini Raspberry Moon ya teman-teman, ini bukan hybrid tapi ini Raspberry Moon. Isinya banyak nih, 1, 2, 3, isinya 3. Lalu yang satu ini, oke, lanjut ke yang nomor 3. Untuk paketan yang nomor 3 ini ada masih sama harganya 250, isi 3 ya. Sebentar, aduh ini nomornya terlepas, aku pasang dulu. Ini untuk nomor 3, teman-teman perhatiin dulu coraknya. Lalu ada ini. Ini satu pot isi 2, beda warna ya, teman-teman tuh. Lalu yang ketiga ini. Ini juga satu pot isi 2, beda warna, ada merah dan juga putih, teman-teman. Ini untuk paket nomor 3. Silahkan di screenshot ya, teman-teman. Lalu untuk paket yang nomor 4, di sini aku ada punya ini untuk pot yang pertama, isinya hybrid juga.
juga ini isinya banyak nih teman-teman, udah merumpun ya. Isinya ada ini, jadi ini sama ini beda ya teman-teman. Ini satu potnya isi dua, isinya beda. Lalu ini juga sama teman-teman, perhatiin coraknya bagus banget. Ini perpaduan pink sama hijau pupus daun pisang. Ini udah keluar anak. Untuk pot yang ketiga, ini juga isinya dua, juga beda, beda warna dan juga beda jenis teman-teman. Untuk infonya, ini keladi jenis hybrid semua. Insya Allah indukannya tuh bagus-bagus teman-teman. Insya Allah indukannya bagus-bagus. Ini tuh anak-anak dari Carmilla, Untumbres, terus ada juga Pink Raspberry, H02, jadi indukannya bagus-bagus. Insya Allah kedepannya juga akan bagus-bagus teman-teman. Duh, ini kok pada lepas ya nomornya ya. Nanti kalau nomornya lepas pada saat teman-teman mau beli, aku jadi bingung, takut ketuker. Kita majuin. Aduh, lanjut lagi untuk yang nomor 5. Masih dengan paket promo 250 isi 3. Untuk pot yang pertama aku ada ini. Ini isinya udah 2. Gelap ya, udah mau hujan ini teman-teman. Isinya ada 2, teman-teman perhatikan. Lalu yang pot kedua isinya juga ada 2. Oh, ini bagus banget teman-teman. Warnanya batik burik. Warna burik lagi jadi warna paling favorit untuk tahun ini. Lalu pot yang ketiga ada ini, coklat dengan totol-totol putih campur pink kayak gini teman-teman. Nah, ini untuk paket yang ke nomor 5. Silahkan di screenshot ya. Lanjutkan lagi ke paket nomor 6. Di nomor 6 pot yang pertama ini, jadikan 250 isinya 3 pot ya teman-teman. Untuk pot yang pertama ada ini. Ini silangan apa aku lupa, cuman warnanya kok bagus banget. Ini ada campuran antara putih, merah, hijau, lucu sih. Lalu untuk pot yang kedua ada ini. Ini silangan dari kain buruk teman-teman, mirip kain buruk ya, cakep banget. Lalu untuk pot yang ketiga ada ini. Jangan gagal fokus ke tanganku kotor. Nah, aku jadiin satu nih untuk paket yang ke nomor 6 nya silahkan teman-teman screenshot ya. Lalu untuk yang nomor 7. Nomor 7 untuk pot yang pertama ini adalah silangan Raspberry Moon ya teman-teman. Kalau Raspberry Moon tuh ciri khasnya totol-totol. Ini untuk pot yang pertama. Ini yang kedua. Ini satu potnya isi 2, beda warna teman-teman. Lalu pot ketiga ini juga satu pot isi 2, beda warna. Oh, berisik sekali ya teman-teman. Rumahku di pinggir jalan raya, jadi ya beginilah suara bising ya. Ini nomor 7, silahkan di screenshot. Lalu sebentar, harus sabar ya teman-teman, karena aku bikin video sendiri. Kita stop dulu, kita maju ke sana. Gelap sekali ya, kita nyalain lampu.
Oke, kita lanjut ke paket yang nomor 8. Di nomor 8, pot yang pertama aku ada ini. Ini udah besar, tuh. Udah lumayan tinggi. Lalu pot yang kedua ada ini, merah banget ini, teman-teman, merah cetar. Lalu ada ini. Lihat ya, ini sudah merumpun sekali, banyak anakan. Dan ini paket nomor 8. Silahkan teman-teman screenshot. Oke, lanjut lagi ke nomor 9. Ke nomor 9. Di nomor 9 aku ada ini. Ini isinya udah 2 juga ya teman-teman nih. Perhatiin dulu untuk corak-coraknya. Lalu yang pot kedua, ini satu pot isi 2, beda warna, beda jenis. Ini juga isi, ini isi 3, beda juga ini teman-teman, bagus. Buat kalian yang baru lagi mau main keladi ya, buat koleksian ini langsung dapat paket komplit ya, 250 udah punya banyak jenis, banyak warna. Nih, silahkan teman-teman screenshot. Ini untuk nomor berapa ya? 9. Aduh, ininya pada lepas nih, teman-teman. Nanti aku benerin deh. Ini nomor 9 ya, teman-teman. Lanjutkan lagi ke nomor 10. Videonya agak ngebut aja ini aku ngomongnya karena ini udah lagi mau mendung, mau hujan, takutnya hujan suaranya tambah nggak kedengeran. Ini udah keganggu sama suara itu apa, motor terus Shinso. Nanti kalau sampai hujan ini keganggu suara hujan. Kita lanjutin lagi ke yang nomor 10. Yang nomor 10 pot pertama ada ini. Lalu ini, ini isi 2 ya yang tadi nih. Ini isi 2. Ini isi 1 tapi udah ada calon anak. Lalu yang ini isinya banyak banget. Aduh, sebenarnya aku, andai kata aku punya lahan yang luas ya teman-teman, lahanku luas, terus tempatku luas, aku tuh gak bakal jualin kayak gini teman-teman. Aku mendingan aku pelihara sendiri buat dipandang-pandang kayak gitu. Cuman aku keterbatasan sama lahan, jadi aku gak bisa koleksi banyak-banyak. Belum lagi sekarang aku suka sama aglo, lagi suka sama aglo, nambah bingung tempatnya. Oke, jadi ini untuk yang paket nomor 10. Teman-teman bisa screenshot. Pengen nambah lahan lagi, cuman bingung mau di mana, nggak punya lahan. Bismillah, mudah-mudahan ada rezeki ya, kita bisa tambah lahan lagi. Lalu ini yang ke 11. Di nomor 11 ada ini. Ada anakannya, ada kecil, tapi ini beda. Beda sama ini ya. Ini kelihatan mas warnanya kayak gini. Lalu pot yang kedua ada ini. Cakep banget sih ah. Ada ini, terus ini juga isinya udah 2. Lalu ada ini. Ini isinya masih 1 tapi warnanya bagus banget. Oke. Paket nomor 11. Paket nomor 11 silahkan di screenshot. Dipandang-pandang dulu warnanya, coraknya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 12. Nomor 12 ini hilang angkanya 1. Oke, di nomor 12 untuk pot yang pertama ada ini. Ini silangan apa? Silangan Raspberry Moon. Ciri khasnya tuh totol-totol kayak gini, bentol-bentol. Ini isinya juga udah mau 2 ya, udah ada anaknya. Lalu pot yang kedua ada ini isinya beda nih. Ini beda sama ini ya. Lalu pot yang ketiga ada ini. Warnanya bagus banget kan. Oke. Ini yang nomor 12. Silahkan teman-teman screenshot. Ya, screenshot ya. Oke.
lanjut lagi ke nomor 13. Sabar ya. Nomor 13. Di nomor 13. Wah, ini kenapa? Aku buang dulu satu daun, ada yang rusak. Di nomor berapa ini? 13. Pot yang pertama ada ini. Warnanya kalem banget, soft banget. Nih, udah banyak anak. Ini satu, tapi warnanya cakep. Lalu untuk pot yang ketiganya, seperti biasa ada yang ininya nih. Aku nggak tahu kenapa banyak banget keluar warna kayak gini. Ini nomor 13. Wah, ininya lepas. Oke. Ini nomor 13 ya, teman-teman. 13. Mari teman-teman silahkan di screenshot. Iya, udah. Ini nomor 13 ya, cakep banget. Lalu untuk yang nomor berapa ya? Aku suka lupa deh. Makanya aku tulisin kayak gini karena aku pelupa banget. Untuk yang nomor 14 di sini aku punya nih. Ini sudah keluar anak ya nih. Pot yang kedua ada ini. Ini juga keluar ada ini. Ini beda jenis nih, teman-teman. Warnanya beda. Lalu yang ketiga, pot ketiga ada ini. Oh, cakep banget. Ini kayak raspberry moon jiplak. Ini emang apa? Silangan raspberry moon, makanya agak mirip ya, agak mirip raspberry moon. Silahkan teman-teman screenshot. Aduh, capek juga ya teman-teman nongkrong nih. Matiin dulu deh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Aduh, berisik ya. Berisik suara apa? Suara kursi itu, gerat-gerat. Untuk yang nomor 15 di pot pertama aku ada ini. Masya Allah, warnanya lembut banget. Satu pot isi dua. Ini pot pertama. Lalu pot keduanya ada ini. Ini juga satu pot isi dua. Yang ketiga ada ini. Nih, cakep. Ini nomor 15. Silahkan teman-teman screenshot ya. Oke. Lanjut lagi nomor 16. Lanjutkan ke nomor 16. 16, teman-teman, aku ada ini. Ini silangan H02. Ini umbinya sudah besar, ngerumpun ya. Ini cocok banget nanti apa buat hiasan di depan rumah nih, karena udah rumpun. Lalu pot kedua ada ini. Ini juga ngerumpun ya, tuh. Cakep banget. Lalu pot ketiga ada ini. Ini masih satu, tapi warnanya cakep banget nih. Merah. Untuk pot yang nomor pot paket nomor 16 ini, silakan teman-teman screenshot. Oke, udah. Lanjut ke yang nomor 17. Di nomor 17 kita maju lagi. Maju-maju terus ya. Kita maju. Untuk nomor 17 ada ini. Kita benerin dulu nomornya, takutnya nanti kalau nomornya sampai lepas tuh ketukar-tukar ya, teman-teman. Di nomor 17, pot yang pertama aku ada ini. Isinya udah 3 ini, teman-teman. Yang kedua ada ini. Ini isinya 2, warnanya lembut banget. Selembut ini warnanya. Pot yang ketiga ada ini. Isinya 1 tapi dia sudah besar. Ini untuk paket yang nomor 17, silahkan teman-teman bisa screenshot ya. Nih. Oke. Lanjut ke yang nomor 18. Di nomor 18 aku ada
paket apa pot pertama ada ini. Lalu pot yang kedua ada ini. Lalu pot yang ketiga ada ini. Wah, ini isinya banyak banget tuh. Isinya banyak banget ya. Silangan Carmilla ini, teman-teman. Silahkan di screenshot untuk paket nomor 18. Udah agak gelap ya, teman-teman. Yang nomor, oh kok 19? Oh iya, ini nomor 19. Selangan Auntumbres, warnanya mengikuti ibunya, burik-burik ini. Pot pertama isinya satu, tapi ini spesial karena silangan Auntumbres. Yang kedua, pot kedua ada ini, isinya sudah berapa sih? Aku hitung dulu ya. Isinya ada 3. Pot ketiga ada ini, si lembut yang seperti tadi, lembut-lembut banget. Ini isinya ada 2, cuman yang satu nih beda ya. Ini beda. Untuk paket nomor 19, silahkan teman-teman screenshot. Oke, paket terakhir. Paket terakhir di nomor 20. Ini aku ada ini silangan H02. Ini nanti full merah, teman-teman nih. Ini kan merah nih. Nanti jadi full merah kalau udah besar. Aku ada ini silangan H02. Terus ini selangan Raspberry Moon. Isinya udah ada anaknya itu kelihatan ya. Yang ketiga ada ini, si Pinky-Pinky yang cakep banget. Ya, untuk paket nomor 20-nya silahkan teman-teman screenshot. Oke, udah habis ya. Hanya ada 20 paket. Jadi buat teman-teman gercep ya, langsung aja di screenshot lo kirim ke nomor WA aku. Nah teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Tadi udah aku jembrengin semua satu-satu paket promo kali ini. Teman-teman gercep ya biar nggak ketinggalan lagi. Dan terima kasih udah menonton. Buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, minta dukungannya dengan cara like, comment, dan juga di subscribe. Terima kasih sudah pantengin video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.